tradisional menjadi pertanian modern. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah biasanya mula tanam 20 orang satu hektar. Kalau tanam, panen juga demikian. Kita butuh waktu 20 hari satu orang satu hektar. Hari ini, jadi kalau kita hitung ngolah, tanam, panen, itu mungkin butuh waktu 2-3 bulan. Tapi dengan menggunakan teknologi ini, itu hanya butuh 5 jam, 3-5 jam selesai satu hektar. Jadi kita bisa memangkas waktu sampai 90%. Kemudian biayanya kita bisa tekan 50-60%. Insya Allah kita akan bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Bahkan kita ingin 5-10 tahun ke depan sejajar dengan negara-negara maju di dunia yang pertaniannya luar biasa maju, seperti Jepang dengan Brasil. Dan alhamdulillah pemuda tani yang turun ke sawah itu sudah kurang lebih 500.000 orang sampai dengan hari ini. Ada namanya Gempita Gerakan Pemuda Tani Indonesia. Hasilnya saat ini, di saat di zaman pemerintahan Jokowi JK, ekspor kita naik 9 juta ton. Beras kita sekarang sudah berlimpah, kami baru saja di gudang Kediri. Gudangnya penuh, bahkan masih menyerap beras masuk gudang pada musim kemarau. Itu menunjukkan bahwa gudang kita penuh. Kemudian kita bandingkan, di saat Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO, yaitu tanggal 10 November 1984. Itu kita mendapatkan penghargaan dari FAO. Kita bandingkan 2019 di zaman pemerintahan Pak Jokowi JK. Saat itu penduduk 100 juta lebih. Penduduk sekarang 260 juta, artinya hampir dua kali lipat. Pada saat itu, Indonesia masih mengimpor 414 ribu ton. Karena yang dikatakan swasembada kalau impor maksimal 10%. Hari ini, penduduknya 260 juta, gudangnya penuh, ada 2,5 juta, dan tidak ada impor. Itu menunjukkan dahsyatnya capaian untuk pangan saat pemerintahan Jokowi JK.